Hello semua. So hari ni kita nak buat pancake coklat leleh special untuk semua pencinta coklat. So jom kita tengok. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang like dan juga follow Facebook page Cheese Leleh dan subscribe YouTube Alia Arazmi. So jom kita mulakan. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah setengah cawan gula pasir, 3 sudu besar air dan 1 sudu besar minyak, 1 sudu besar baking soda, 2 sudu besar madu dan juga 1 sudu besar vanilla essence. Next, kita juga perlukan 1 cawan tepung gandum dan 2 biji telur dan juga coklat sebagai inti dia. Okey, mula-mula kita ayakkan tepung gandum tersebut bersama baking soda. Okey, dah siap ayak. Kita letak tepi dulu. Okey, next kita campurkan 2 biji telur dan juga setengah cawan gula pasir. Okey, kemudian kita pukul ke semua bahan tadi menggunakan whisk sehingga berbuih. Okey, bila adunan tadi dah berbuih, kita dah boleh masukkan 1 sudu besar vanilla essence dan juga 1 sudu besar minyak masak dan juga 2 sudu besar madu. So, kita akan gaulkan dia nanti ya. Okey, kita gaul dia sampai sebati. Next step, kita dah boleh masukkan tepung gandum tapi pastikan kita masuk sedikit demi sedikit. Okey. Okey, kemudian kita gaul sebati. Okay, next kita masukkan air dan kita gaul semula. Okay, next kita dah boleh panaskan non-stick pan ni dan kita guna api kecil saja. Okay, kita dah boleh masukkan 1 sendok adunan.
Okay, next kita tutup dia dalam 1 minit. Kemudian kita buka dia semula dan tunggu dalam 3 hingga 5 minit. Kita dah boleh terbalikkan dia. Okay, selepas 3 ke 5 minit, kita dah boleh angkat pancake tersebut. Okey, kita dah boleh sapukan coklat untuk dijadikan sebagai filling dia ataupun inti dia. Dah siap kita punya pancake coklat lele. Sedap, enak dinikmati bersama keluarga dan juga kawan-kawan. So, korang pun boleh cuba. So, selamat menjamu selera. Jangan lupa tekan butang like dan juga follow Facebook page Cikgu Lele dan juga subscribe YouTube Alia Arazmi untuk lebih banyak video masakan. Okay, bye!